Oke, buat yang nanya gimana sih caranya biar chat global ML tuh kagak nge-lag gitu, kagak patah-patah ya kan? Kan kadang suka nge-stuck gitu, kadang apa nggak bisa dipencet-pencet ya kan? Gue bakal ngasih tahu semua gimana caranya. Dan ini udah berkali-kali gue nyoba dan bekerja gitu. Gak pernah ada di out. Gue coba buka ML ya. Kayaknya global gue sih udah lama banget nggak gue benerin gitu, jadi lo udah lumayan kayak ngelag-ngelag gitu tuh, lama banget ya kan. Kayak gini kan HP lu semua, yang gak semua sih, cuman ya lama tuh kan. Ini udah berkali-kali gue coba gak pernah gagal, jadi kayak gini caranya gak pawat. Karena lu harus punya jet receiver ya, dan terhubung gitu, connect datanya, kebaca ya kan. Kadang suka nggak kebaca kan, cari kalau ke Android, terus lo ke data, cari com.mobilelegend, ke file, ke Dragon 2017, terus aset. Nah di sini lo cari folder IMG ya kan, world IMG header. Ini tuh lama tuh karena numpuk datanya ke sebuah timpa-timpa. Nah jadi ini kan Android nih, nah ini yang kebaca ML nih, yang folder Android ya kan. Nah kalau folder lainnya itu kayak bekas-bekas kayak, nah di sini kan udah 27.000 item ya kan. Ini 27.000 item itu kayaknya udah banyak banget, jadi kayak penuh banget gitu. Jadi caranya harus kita ini ganti nama doang, ubah namanya, jadi ya udah asal aja bebas. Nah terus lu bikin buat folder baru namanya ya udah Android, jadi otomatis dia ngebacanya sistemnya ya itemnya gitu ya, itemnya nol lagi gitu, kayak masih bersih, nah kosong udah gitu doang. Abis itu gitu pengennya full favor ya. Ini udah berkali-kali gue coba dan kayaknya gak banyak orang tahu ya kan. Gue coba ya, punya archive buat iya buka global tuh, langsung gue buka. Bunganya gak ada chat. Lupa lagi tuh, emang lagi sepi aja servernya. Tuh gak ada ya. Ini langsung fast respon gitu. Gue nge-record ini jam 2 tuh, sepi banget. Jadi ya gitu doang sih caranya. Thank you.